Kelurahan Tebet Barat menggelar kegiatan bersih-bersih gorong-gorong di Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, 12 April 2017. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Tebet Barat Ahmad Yani mengatakan, pembersihan gorong-gorong dengan lebar 75 cm itu dilakukan karena jika ada hujan besar, maka air akan mengenangi Jalan Tebet Raya ini. Menurut Ahmad Yani, Kelurahan Tebet Barat memberdayakan PPSU yang ada untuk segera mengeruk lumpur dan akan membuat tali air sehingga air tersebut dapat mengalir dengan lancar. Melihat situasi yang sangat ini, kita lihat got yang hampir 75 cm dengan panjangnya cukup lumayan ya, sehingga menghalau aliran air yang sangat, yang menghalau air ketika hujan besar pasti kena air sangat banyak. Dan akhirnya masyarakat dapat, kita kerjasama dengan Pak Mariono dan selaku Ketua RW dan dari Kelurahan berupaya untuk menghindari banjir-banjir ini dengan cara pengerukan got lumpur ya, yang hampir rata-rata 75 cm sampai 80 cm. Nah, ini kita upayakan dengan berdayakan PPSU yang ada. Memang dia sudah pasnya memang apa aja dia kerjanya, yang jelas dengan ada PPSU pasukan kuning, pasukan oranye berusaha untuk ya mengurangi lah. Insya Allah nggak sampai banjir, karena pernah terjadi itu di sana tuh, di pertigaan itu luar biasa. Tapi kita upayakan buat tali air, sehingga aliran air tuh nggak ada, kurang, jauh. Jadi nanti kita upayakan nih tali air lagi ke sana tuh paling, kalau mampu gitu, sistemnya. Ini kita udah buat tali air, berapa tali air tuh, ada 1, 2, 3, 4 tali air kita buat. Dari Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan laporkan.